kena ciprat brother, kena ciprat, prat prat prat. DuniaMotor.com. Oke. Okay. Bagi teman-teman yang barusan nonton, yang barusan kenal saya, jangan lupa follow saya di Instagram @brorondm. Dan kalau bertanya bagi bikers-bikers yang baru belajar menjadi naik motor, itu kok bisa sih Om merekam suaranya sambil kamera? Ini namanya gua pakai Sena. Nah, lihat nih. Gak boleh naik ke atas sebenarnya ini motor nih. Ini gua pakai Sena Intercom 20S dan kameranya namanya GoPro Sena Prism. Jadi suara dari intercom ditarik, diambil dan kerekam. Banyak juga yang bandel ya pada naik flyovernya ya. Ya, tinggal anak gitu. Capek deh. Kasablanka arah baliknya, buset macetnya. Nah, kalau di jalan beton, suspensinya Z9 ini lumayan empuk, nggak terlalu anu terasa karena empuk kan. Tapi kalau pas lagi nikung, wah goyang dompet, bret. Ya, belok kiri. Sorry bang. Kenapa lewat sini ya? Wow, sepi. Boleh juga nih punya rumah di sini nih. Di mana sini? Mega Kuningan ya? Gua pernah lewat sini. Tok. Tarik bos. Keluar tiga tusuk roto, abis itu nanti mutar balik di flyover Kuningan. Cuh, macet juga.
Kenapa lo? Apa lagi tuh motor? Kenapa? Hilang power? Valve error tadi. Jia? Yeah? Valve error. Di knalpotnya? Iya. Yeah. Exhaustnya? Iya. Yeah. Oh, karat itu biasanya, bro. Maklum, bensin Indonesia, bro. Kotor, bro. Tapi lu pakai... Shell. Apa? Pertamax. Ya, dulu-dulunya mungkin orang sebelumnya. Itu penyakitnya tuh. Gua punya Triumph Daytona juga dulu gitu. Dia punya exhaustnya. Kadang macet gak buka. Dia itu kan hanya apa semacam ya valve gitu aja lah, buka tutup ya, kalau seret ya nggak keluar kan knalpotnya, kayak kesumbat aja kalau dia nggak keluar. Ding ding dong ding dong. Tiba-tiba hujan Jakarta hari ini. Hujan berkah lah. Karena udah memang udah lama enggak hujan. Oi. Bisa-bisa hujan terakhir sebelum liburan. Ini hanya untuk bersihin jalanan, cie. Jalanan. Bijak dikit ah, bijak dikit. Nah, ini kenapa nih? Ini kan masalah lagi deh. Tetap nggak mau. Exhaust valve, iya. Oh, ini bukan fly-by-wire ya, elektronik ya? Jadi percuma dikocok-kocok ya? Ya, oke. Okay. Itu kotor itu, bro. Torsinya nih motor luar biasa ini. Luar biasa, brother. Z900.
please. Careful, taxi, taxi. Oof. Truk sampah, man. Smells like crap. Pijit-pijit. Mau ditarik di kanan tidak jadi. Aduh, kok gue jadi grogi gini ya. Grogi amat broran. Kenapa grogi gini gue bawa motornya hari ini? Belok kiri. Kita sekarang berada di daerah Senayan. Bagi teman-teman yang tidak mengerti Jakarta, belum mengerti Jakarta, mau mengarah ke Senayan City. Udah mau sampai kok. Di kiri ini Plaza Senayan. Dan seperti biasanya kalau dalam kota gue selalu ketinggalan. Hey. Kiri ini Plaza Senayan, oke. Tuh, nanti di kanan saya Senayan City. Di kanan sono, kanan sono namanya sono. Toto. Aduh. Synergy World. Ini kenapa ada polisi di sini?
Waduh, ke kanannya gimana nih caranya? Ke kanannya gimana caranya, Om? Oh, begini caranya, Om. Maju. Kenapa sih Dika? Mogok lagi dia kayaknya. Mogok lagi dia. Nah, berhenti lagi. Berhenti lagi di situ. Mati lagi di situ. Karat, bro. Katalis. Oke, guys. Kita nobar dulu. Coba kita tebak. Siapa yang menang malam ini? Kalau menurut gua, GP Italia. Back again. Setelah seharian riding, selesai nobar, sekarang mau pulang. Luar biasa hari ini. Luar biasa hari ini. Sampai ini Mizuko dan anak gue lagi nunggu taksi.